Halo guys, selamat ketemu kembali dengan vlog saya Sugianto 1974. Apa kabar kalian semuanya guys? Semoga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Oh ya guys, pada kesempatan kali ini aku mau unboxing rice cookerku ya guys. Jadi hari ini aku beli rice cooker melalui online ya, dan tadi diantar langsung sampai ke rumah gitu guys. Jadi tidak melalui pengiriman yang DNI atau apa, tapi langsung diantar ke rumah. Nah, bagaimana? Kita lihat saja ya guys, kompornya, rice cookernya. Nah, seperti ini guys. Jadi ini tadi saya beli. Tuh, kelihatan nggak nih guys? Nah, jadi ini tadi saya beli rice cookernya. Buka. Nah, seperti ini atasnya. Nah, ini kotaknya. Nah, ini kotaknya. Kelihatan enggak tuh? Nah, kotaknya. Kita buka. Nah, kita plastiknya kita buka. Jadi seperti ini penampakan kotaknya guys. Jadi mereknya ini SMC 8027 ya. Ini 2 liter. Nah, tuh. Mereknya Yongma. Oke. Ini dari samping kita lihat. Nah, samping seperti ini. Nah, ini 14 fungsi menu ya guys, tuh lihat. Ini 14 fungsi menu. Nah, seperti ini guys, penampakan kotaknya. Oke, kita buka saja ya. Kotaknya kita buka guys. Kelihatan nggak guys? Tuh ini ya. Oke. Nah, ini yang ada di dalamnya, ini ada kabel powernya. Kabel powernya dekat ya. Nah, kelihatan nggak? Nah, ini ada kabel power. Ya, dan ini dia guys, rice cookernya guys, tuh ini rice cookernya. Kita taruh sini dulu. Nah, ini dalamnya kita ada lagi. Ini ada dalamnya cuma seperti ini dan kosong ya, nggak ada lagi kotaknya. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, ini kabel powernya kita buka ya, apa aja di dalamnya. Nah, dalamnya itu ada ini ya guys, tempat mengukus ini, tempat kukusan, dan ini adalah kartu garansinya juga dapat nih, kartu garansinya. Tuh. Oke. Kemudian dapat ini guys. Nah, ini dapat apa namanya ini ya? Nah, ini sama buat kuah-kuah tuh ya, atau sayur. Ini dapat dua. Kemudian dapat buku panduan ya guys. Ini dapat buku panduan. Jadi kalau kalian belum paham bisa baca di buku panduan ini ya. Kemudian ini dapat resep. Dapat resep nasi goreng. Nih guys. Ini juga dapat resep rice cookernya.
Wah, keren dapat. Dan ini adalah, oh ya, ini dapat takaran berasnya ya. Tuh ada takaran berasnya dapat juga. Kemudian dan ini ya. Nah. Ini guys. Ini sampai dengan 2 liter beras untuk masak ya. Dan ini dari bahan keramik ya guys, tuh lihat. Kelihatan nggak tuh? Tuh di dalam sini ada kelihatan dari bahan keramik. Jadi anti lengket. Nah, seperti itu guys. Nah, jadi di dalamnya seperti ini ya guys, tuh lihat. Nah, di dalamnya seperti itu. Oke, guys. Kemudian kita lihat dulu ya fitur-fiturnya. Kompornya ini kita lihat dulu. Nah, di sini ada 14 menu ya, guys. 14 menu. Nah, seperti ini. Tapi sebelum situ kita lihat-lihat dulu bentuknya seperti ini. Tuh. Nah, kita lihat dari samping. Dia seperti ini ya. Ini dari atas. Dari atas ini juga dari depan. Nah, seperti ini. Ini ada udaranya ya, untuk udaranya mungkin ini ya. Nah, dari bawahnya seperti ini. Oh, bawah, oh. Udaranya di ini mungkin kompor. Udaranya di bawah ini ya, guys. Udaranya di bawah. Dan ini ada tempat seperti di, apa ya? Kedudukannya itu ya. Seperti ini, guys. Dan ini praktis ya, guys. Jadi otomatis. Tuh, seperti itu ya. Oke. Nah, jadi sebelum kita coba, nah di sini ada fitur-fiturnya ya, guys. Kelihatan enggak? Nah, seperti itu fitur-fiturnya. Nah, di sini ada cook, cook itu untuk nasi ya. Kemudian ada cepat, di sini ada nasi goreng. Jadi ini untuk tadi, jadi ini bisa buat nasi goreng ya, guys. Nah, apalagi ini kelebihannya banyak ya, guys. Di sini ada menitnya, ada waktunya, jadi bisa diatur timernya ya. Timernya bisa diatur. Seperti ini timernya, ini menunya, dan ini pemanasnya, ini startnya. Oke, kita coba saja ya, guys. Kita hidupi ya. Pas, let's click. Kuat ya. Nah, biar harus kuat ke sini ya, guys, biar nanti tidak rusak. Nah, ini baru kita colokkan ke sini ya. Colokkan di sini. Nah, bunyi seperti itu ya, guys. Nah, jadi ini indikatornya kelihatan ya. Tuh guys, indikatornya seperti ini ya. Ini tandanya dia berfungsi. Nah, kita coba ya guys, yang untuk cook. Nah, seperti ini cook. Ini cook ini bisa ada waktunya. Kita coba waktunya. Oh, nggak bisa ya. Kalau cook ini nggak bisa. Oh, bisa timernya ya. Nah, ini kita bisa atur timernya. Timernya bisa waktu ini. Ini menit. Nah, ini waktunya bisa 2 jam. Nah, ini bisa 2. Nah, sampai 3 jam. Nah, ini untuk menitnya ya, guys. Nah, ini timernya. Nah, itu diatur ya, guys. Kalau mau manu sini cancel ya. Nah, cancel berarti dia kembali ke awal lagi. Itu untuk cooknya. Jadi sini ada 14 menu ya, guys. Nah, yang cepat, jadi kalau cepat kita coba yang ini menu, kita klik tekan menu ya, guys. Nah, berarti ini cepat. Nah, cepatnya kita coba ada waktunya tidak ya, kita coba. Oh, tidak ada waktunya. Ini tidak ada waktunya. Oh, bisa ada waktunya nih. Nah, waktunya bisa diatur juga, menitnya juga bisa diatur. Tinggal setar gitu aja ya nanti ya. Kalau ini kan karena saya kosong, jadi tidak saya. Ini coba ilustrasi aja seperti itu caranya memasak nanti. Nah, kemudian ini tekan menu lagi tadi.
Ngecepat. Nah, nasi goreng. Nasi goreng ini ada waktunya apa tidak ya, guys? Kita coba. Oh, ternyata nasi goreng tidak ada waktunya ya. Jadi dia kita pada saat goreng aja ya. Nah, tidak ada. Oke, kemudian beras merah kita coba lagi. Nah, waktunya ada juga sini juga sama. Pakai mixer lagi. Kita coba lagi ya. Bubur, bubur ada yang ya. Nah, waktunya ada bubur ini. Oh, bubur ada waktunya. Oke, kita cancel dulu. Bubur ada, kemudian kukus, kukus juga ada. Sup ada. Stew ada juga. Auto kirim ada, cake ada, slow cook ada, yogurt ada. Nah, yang tidak ada cuma nasi goreng ya, guys. Nasi goreng aja tidak ada waktunya. Karena dia menggoreng ya, jadi tidak perlu pakai waktu. Nah, seperti itu, guys. Nah, jadi caranya kalau misalkan kita mau cook, kita start sini ya. Nah, kalau seperti ini berarti dia hidup ya, guys. Proses hidup. Ini karena kosong tadi ya, saya lampirkan saja. Nah, jadi seperti itu cara penggunaannya, guys. Sangat mudah sekali ya, guys. Dan enak. Oke. Jadi kita cabut saja ya, guys. Nah, yang keunggulan yang paling saya suka ya, guys. Keunggulannya yang paling saya suka, yang pertama ininya, guys. Ininya kita lihat, tekan gini. Nah, jadi tidak perlu ditangkap, dia sudah otomatis ngangkat sendiri, tinggal ambil seperti itu. Itu yang pertama ya, guys. Kemudian yang kedua yang saya sukai adalah ininya, ada tangkainya. Jadi tinggal angkat kemana-mana bisa bawa langsung seperti ini. Sangat mudah sekali. Oke, guys, jadi itu saja unboxing hari ini. Dan ini harganya tadi saya beli Rp650.000 sampai ke rumah sama ongkos kirimnya ya. Jadi harganya Rp650.000 merek Yongma 14 fungsi menu. Nah, di sini, guys. Oke, guys, terima kasih yang sudah mau menonton video saya. Jangan lupa di-subscribe, like, comment, di-share dan ditekan loncengnya ya, guys. Oke, guys. Dah.